Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah saat ini kita datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kita kepada Tuhan karena penyelamatan yang luar biasa dalam hidup kita. Kedua tangan kita, kita naikkan syukur kita. Kalau kita mengingat penebusan kita hanya oleh kuasa darahnya, sehingga hari ini kita semua disebut orang-orang yang telah diselamatkan. Oleh kuasa darahmu,
Kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami rindu kekudusan Tuhan melingkupi setiap kami. Sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Bapa kami, Engkau penebus kami. Biarlah hidup kami sepadan dengan pengorbanan Kristus. Kami mau menaikkan pujian kami, sembah kami, pengagungan kami bagimu dalam ibadah kami sore hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hati kami tertuju kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adalah baik kalau kita mengucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan dengan mengangkat tangan, dengan memuji Tuhan. Meskipun hari ini kita masih beribadah di rumah, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Katakan haleluya, aku mau memujimu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
luar biasa. Ketika Tuhan hadir, hati kita dipuaskan. Hati kita kembali diisi dengan kasih, damai sejahtera, ketenangan dari Tuhan. Biarlah kita terus mengiring Tuhan seumur hidup kita. Karena dialah panjunan dan kita ini bejananya. Oh Yesus Tuhan. Sama kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Katakan ada dalam hadiratmu, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Rasakan hadiratmu, takkan ku lepaskan, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya.
Engkau hidup kami menjadi perabot yang mulia di rumah Tuhan kami. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan selaras dengan kehendak Allah. Kami mendengar firman Tuhan supaya semakin kami mendengar, semakin kami rindu untuk terus melakukannya dalam hidup kami. Dan hari-hari kami dipenuhi dengan kekuatan ilahi karena melakukan firman Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah bersama-sama. Juga hamba-Mu yang akan sampaikan firman. Kami siap terima firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan yang hari ini masih ibadah di rumah masing-masing. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera dapat diselesaikan di bangsa kita. Memasuki bulan Agustus ini kita selalu identik dengan kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kemerdekaan adalah hasil jerih lelah, perjuangan, pengorbanan dari pahlawan kita. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Alkitab kita, maka di dalam kitab Hakim-Hakim itu tertulis salah satu pahlawan iman yang namanya adalah Gideon. Gideon seorang pahlawan yang sebenarnya dari suku Manase, suku yang terkecil, dan dia dari keluarga yang terkecil, dari suku yang terkecil di bangsa Israel pada waktu itu. Pada zaman Gideon, Israel ada di bawah penindasan Midian. Mereka hidup melarat, mereka hidup miskin, mereka hidup menderita. Kalau mereka panen, panennya langsung diambil, dirampok oleh orang Midian. Kalau mereka panen anggur, panennya langsung dirampok oleh orang Midian. Itu sebabnya dalam Hakim-Hakim pasal 6 kita melihat bahwa ketika Gideon memanen buah anggurnya, dia bersembunyi untuk memeras anggur itu. Jangan sampai orang Midian itu melihatnya. Ketika Tuhan memanggil Gideon dan Gideon menyerukan perang terhadap orang Midian, maka kita sudah mendengar, melihat, dan tahu ceritanya bahwa ada 32 ribu orang Israel yang bergabung dengan Gideon untuk berperang dengan orang Midian. Tapi Tuhan berfirman begini, 32 ribu orang itu masih terlalu banyak. Dan kemudian Gideon menyerukan kepada orang yang bergabung kepada dia yang jumlahnya 32 ribu orang tadi. Dia berseru, siapa yang takut berperang boleh pulang. Akhirnya pulanglah 22 ribu orang. Jadi sebanyak 22 orang ketakutan sebenarnya kalau mereka perang dan mereka akhirnya pulang. Dan tersisalah 10 ribu orang. Gideon melihat 10 ribu orang itu masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan tentara Midian. Tapi Tuhan melihat berbeda. Tuhan ngomong kepada Gideon, 10 ribu orang itu masih terlalu banyak. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk minum. Siapa yang minum dengan menjilat air di sungai, seperti anjing minum, dibedakan dengan orang yang minum membawa, mengambil air dengan tangannya ke mulutnya. Kemudian didapati Gideon hanya 300 orang saja yang membawa air dari sungai dengan tangan ke mulutnya. Dengan 300 orang inilah Gideon kemudian bisa mengalahkan orang Midian. Saudara, kalau kita melihat sebentar dari jumlah awalnya 32 ribu, kemudian turun menjadi 10 ribu, kemudian turun lagi menjadi 30 ribu, ternyata pertempuran itu memerlukan keberanian. Pertempuran itu bukan hanya memerlukan keberanian, tetapi juga membutuhkan attitude yang baik. Dan 300 orang itu dinilai Tuhan layak untuk menerima kemenangan yang dari Tuhan. Kalau kita mau menerima kemenangan dari Tuhan, pastikan kita adalah orang yang berani menghadapi situasi yang sulit. Kemudian pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang berkarakter baik, beretitude, orang-orang yang takut Tuhan, sehingga kita layak menerima kemenangan yang dari Tuhan.
Saudara, yang herannya begini, ketika orang Israel itu ditindas oleh Midian, mereka tidak segera berbalik kepada Tuhan. Malah justru mereka masih menyembah berhala. Mereka memilih Baal daripada Tuhan. Dan ketika mereka terus beribadah kepada Baal dan meninggalkan Tuhan, maka Tuhan menambah penindasan mereka. Orang Midian semakin menindas mereka. Nah, itu sebabnya Tuhan kemudian membangkitkan Gideon sebagai seorang pahlawan. Mari kita baca dulu Alkitab kita dalam Hakim-Hakim 6 ayat 22. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Dan dia berfirman, memberikan pesan bahwa Gideon harus bangkit. Gideon dipilih Tuhan untuk memimpin orang Israel mengalahkan Midian. Saudara, di masa sukar itu adalah kesempatan, sebenarnya kesempatan bagi kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kita harus berawas-awas bahwa di masa sukar itu juga bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya renungan firman Tuhan kali ini berjudul awas. Renungan firman Tuhan kali ini berjudul awas. Apa hubungannya dengan masa sukar? Ternyata masa sukar itu kita harus tetap berawas-awas. Di masa sukar kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena ternyata begini, di masa sukar banyak orang terlena dan kemudian dia tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Supaya kita ini tetap waspada dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah tetap berdoa. Tetap berdoa. Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Saudara, ada pengulangan sejarah dari bangsa Israel. Pengulangan sejarah dari bangsa Israel. Yang pertama mereka takut Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka takut Tuhan, ketika mereka beribadah Tuhan, mereka diberkati Tuhan dan kemudian mereka lupa kepada Tuhan. Yang kedua, mereka lupa kepada Tuhan. Ketika mereka lupa kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan musuh. Yang ketiga adalah membangkitkan musuh atas orang Israel. Mereka ditindas, mereka dijajah, mereka hidup menderita, mereka hidup melarat, mereka sengsara. Dan masa-masa menderitaan, masa dijajah inilah dimunculkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan seorang pahlawan. Ketika mereka menderita, ketika bangsa Israel menderita, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan seorang pahlawan. Dan kemudian ketika pahlawan itu diurapi Tuhan, pahlawan itu memberikan kemenangan kepada orang Israel. Yang keenam, kemenangan. Yang ketujuh, mereka diberkati lagi oleh Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Dan ketika mereka diberkati Tuhan, mereka lupa Tuhan lagi. Dan ketika mereka lupa Tuhan, Tuhan membangkitkan penindas bagi mereka. Mereka hidup menderita, mereka hidup dalam ketakutan, dalam penganiayaan, dan ketika mereka dalam penderitaan, mereka ingat Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan penolong. Dan kemudian Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan lagi, dan seterusnya. Itu pengulangan-pengulangan yang terjadi dalam
sejarah bangsa Israel yang dicatat oleh Alkitab. Dan di tengah-tengah peristiwa-peristiwa itu muncullah Gideon. Rupanya ketika Gideon muncul, itu sebelumnya orang Israel dijajah oleh orang Midian. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup dalam kemiskinan, kemelaratan. Dan kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, mari kita tidak memilih Allah lain. Biarlah kita tetap memilih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita beribadah kepada Tuhan seperti yang kita kerjakan sore hari ini, kesempatan hari ini. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika dalam masa-masa sukar, dalam situasi sukar, dalam kondisi yang menurut kita tidak baik, ketika kita dalam penderitaan, kita dalam tekanan yang berat, biarlah kita tetap awas supaya kita tetap berdoa. Doa adalah indikasi atau tanda hidupnya hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, doa adalah indikasi atau tanda hidupnya hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata begini, tetaplah berdoa. Doa itu tanda bahwa kita masih hidup di dalam Tuhan. Doa itu ibarat nafas. Kalau kita sudah tidak bernafas, maka itu tandanya kita sudah selesai di dunia ini. Doa adalah indikasi, tanda bahwa kita masih hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sudah tidak berdoa, itu tandanya bahwa kita tidak hidup lagi di dalam Tuhan. Rohani kita mati. Rohani kita mati. Saudara, itu sebabnya kita harus terus berdoa supaya kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka itu akan berdampak baik dalam kesehatan kita. Sekarang ini kan sedang digencar-gencarkan. Iman, imun, aman. Iman itu kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Maka muncullah iman yang baik. Ternyata iman yang mantap itu berkaitan dengan imunitas tubuh kita, dengan kesehatan tubuh kita. Dan kalau kita sehat, maka kita aman. Artinya kita tetap aman dari pandemi ini. Saudara, Mazmur, pemazmur Daud itu ngomong begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bangkitlah jiwaku, bersyukurlah. Ternyata begini, hubungan kita dengan Tuhan itu juga berkaitan dengan kesehatan jiwa. Itu sebabnya orang yang tidak punya hubungan baik dengan Tuhan sering stres, sering depresi. Kemudian ya berbahaya kalau diteruskan. Itu sebabnya mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan lewat doa. Doa adalah indikasi atau tanda hidupnya hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah satu langkah terakhir menuju mujizat. Jadi kalau hari ini kita tertekan, hari ini kita sedang dalam penderitaan, hari ini kita sedang dalam kondisi yang tidak baik dan membutuhkan pertolongan Tuhan, maka satu-satunya yang harus, yang bisa kita kerjakan adalah berdoa. Mungkin kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, kita tidak bisa lagi berpikir apa-apa, kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk menolong diri kita sendiri. Percayalah, doa adalah satu langkah terakhir menuju mujizat. Artinya begini, ketika kita berdoa, sebentar lagi kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Artinya adalah ketika kita berdoa, sebentar lagi kita akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Ketika Elia, ketika bangsa Israel dalam kekeringan selama 3,5 tahun, kemudian Elia berperang dengan Nabi Baal yang jumlahnya 400 orang. Elia berhasil mengalahkannya dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan supaya hujan itu turun. Yang dilihat hujan Elia waktu itu adalah awan sebesar telapak tangan. Tapi awan itu segera muncul menjadi gelap gulita dan hujan lebat. Hujan terjadi di Israel setelah 3,5 tahun. Ketika Elia berdoa, hujan terjadi. Ketika Elia berdoa, mujizat terjadi.
Ketika kita berdoa, pertolongan dari Tuhan terjadi. Ketika kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin ada bapak ibu saudara yang berkata begini, aku sudah berdoa sungguh-sungguh sekian lama, sekian tahun, tapi ternyata Tuhan belum membuat mujizat. Saudara, mungkin doa yang kita naikkan itu belum mengubah keadaan. Mungkin doa yang kita naikkan, panjatkan kepada Tuhan, belum membuat sebuah pertolongan yang dari Tuhan. Tetapi doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu pasti mengubah hati kita. Sekali lagi, doa mungkin saja belum mengubah keadaan, tetapi doa pasti mengubah hati kita. Lukas 22 ayat 43. Lukas 22 ayat yang ke-43 berkata begini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ketika Yesus berdoa di Getsemani, menjelang dia ditangkap dan disiksa, dan besoknya dia harus menghadapi salib, Yesus mengalami ketakutan yang sangat. Dan dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini dari, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Dalam ketakutannya dia berdoa, dalam ketakutannya Tuhan berdoa, Yesus berdoa, dan kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri. Untuk apa? Bukan merubah keadaan, ya sudah. Tuhan Yesus tidak jadi disalib karena sudah berdoa. Bukan. Tetapi ternyata malaikat Tuhan meneguhkan hatinya. Malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Jadi kalau kita berdoa mungkin keadaan belum berubah. Tapi yang jelas Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk kuat menghadapi tekanan. Kekuatan untuk kuat menghadapi penderitaan. Kekuatan untuk tetap kuat menghadapi situasi ataupun masa sukar yang terjadi dalam hidup kita. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa sukar ini kita harus tetap berawas-awas atau waspada. Yang pertama, dengan tetap berdoa. Yang kedua, tetap ingat perbuatan Tuhan. Tetap ingat perbuatan Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 13 dan 14. Jawab Gideon kepadanya, ya Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini terjadi pada kami? Di manakah seluruh perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan nenek moyang kami demikian? Bukankah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir? Akan tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke tangan orang Midian. Berpalinglah Tuhan kepadanya dan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini dan lepaskanlah orang Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, di masa-masa sukar dan kerinduan kita untuk segera ditolong Tuhan, seringkali kita mulai mengasihani diri kita sendiri. Mengasihani diri kita sendiri. Mengasihani diri kita itu artinya apa ya? Mengasihani diri sendiri itu artinya bahasa Yunani-nya itu nelongso. Nelongso. Merasa tidak berdaya, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa orang lain itu kok bisa seperti itu, aku tidak? Kenapa Tuhan menolong si A, si B, si C, kok aku tidak? Kenapa dia lebih baik dari aku? Kenapa? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, Gideon mempertanyakan hal yang sama kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu dulu pernah berbuat keajaiban? Tapi mengapa sekarang kami tertindas? Hari ini mungkin kita sedang penderitaan. Hari ini mungkin kita sedang penindasan. Tapi marilah kita tidak dibutakan oleh masalah. Sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan kita yang jauh lebih besar daripada masalah kita.
Janganlah mata kita ditutup dengan masalah sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan Allah yang berdiri di depan kita, yang siap untuk menolong kita. Saudara, mari kita mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita di hari-hari yang lalu. Mari kita mengingat lagi bagaimana Tuhan selalu menuntun kita. Bagaimana Tuhan selalu memperdulikan kita. Bagaimana Tuhan selalu menolong kita di saat-saat susah kita. Bagaimana Tuhan menghibur kita. Bagaimana Tuhan selalu tidak mengecewakan kita. Ingatlah bagaimana Tuhan selalu menolong kita. Dan hari ini pun ketika kita dalam kesukaran, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam penderitaan, Tuhan pun sanggup menolong kita. Mari kita mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Yosafat, Raja Yehuda, dalam ketertekanan, dia terhimpit oleh masalah karena Moab dan Amon mengepung. Seluruh penduduk Yerusalem, seluruh orang Yehuda tertekan, takut. Tapi Yosafat mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan sudah menolong bangsa Israel di masa lalu, hari itu Tuhan pasti menolongnya. Maka Yosafat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berdoa, dia memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat pertolongan kepada Yosafat dan Yehuda. Pada waktu itu mereka mengalahkan Moab dan Amon tanpa berperang. Sebab Tuhan yang berperang menggantikan dia. Hari ini apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi penderitaan kita, apapun yang menjadi kesukaran kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sujud, berdoa, memohon ampun atas segala dosa kita, dan memohon pertolongan Tuhan. Ingat, kalau Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, Tuhan pun pasti akan menolong kita hari ini. Yang ketiga, apa yang harus kita waspadai, berawas-awaslah kita di masa sukar. Yang pertama tadi tetap berdoa, yang kedua tetap ingat perbuatan Tuhan, yang ketiga tetap percaya firman Tuhan. Hakim-hakim 6 ayat 15 dan 16, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, bagaimanakah aku menyelamatkan orang Israel? Lihatlah kaumku adalah yang terkecil dari suku Manase, dan aku pun yang paling muda dalam keluargaku. Berkatalah Tuhan kepadanya, sesungguhnya aku akan menyertai engkau, dan engkau akan mengalahkan setiap orang Midian itu. Dalam masa sukar marilah kita berawas-awas. Yang pertama, kita harus tetap berdoa. Yang kedua, tetap ingat perbuatan Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya firman Tuhan. Gideon merasa bahwa dirinya dari suku yang kecil. Dan dia dari keluarga yang paling kecil. Dia pun anak yang paling kecil dari kaumnya. Jadi Gideon merasa bahwa dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Bagaimana Tuhan memilih dia? Tidak mungkin. Oh tak mungkin, oh tak mungkin, kata lagu itu. Tapi Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menyertai engkau. Dan engkau akan mengalahkan setiap orang Midian itu. Kalau hari ini kita merasa kecil, kita tidak berdaya, kita tidak mampu berbuat sesuatu apapun, itu bagus. Itu tandanya adalah begini, bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja atas kita. Kalau kita lemah, maka kuasa Tuhan bekerja. Kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita tidak berdaya, Tuhan yang akan mengangkat kita. Asalkan kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Percaya akan setiap janji Tuhan. Percaya akan penyertaan Tuhan. Ketika kita kecil, maka kita bisa menjadi kuat karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita tidak berdaya, di situ justru kuasa Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasanya di dalam diri kita.
maka kita akan menikmati kemenangan sama seperti Gideon yang menikmati kemenangan. Bapak-Ibu Saudara dikasih Tuhan, masa sukar bukan alasan bagi kita untuk kita kalah. Tapi justru masa sukar adalah kesempatan bagi kita untuk menang. Karena itu mari kita tetap berdoa, tetap ingat perbuatan Tuhan, dan tetap percaya firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami. Tuhan, tolong bangsa ini supaya segera pandemi dapat berakhir atas bangsa ini. Bangsa ini dibebaskan dari pandemi, bangsa ini diberkati dengan kesehatan, bangsa ini diberkati secara ekonomi, bangsa ini diberikan kemenangan atas segala masalah yang terjadi saat ini. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan, mereka yang sakit Tuhan jamah, berikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Mereka yang susah Tuhan hiburkan, mereka yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang menghadapi persoalan, penderitaan, tekanan, masalah Tuhan memberikan kemenangan. Kami semua akan menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang Tunggal, Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan kudus. Sejak saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali kedua. Percaya berkata, amin.